Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Abu Sa'id, artinya dari Abdullah Yahya Sa'id. Ini yang sempat saya. Dan sekarang kita mau menyampaikan materi, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Jadi setelah bertaufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Jadi level tertinggi adalah taufik, kemudian di bawahnya adalah berbakti kepada orang tua. Jadi posisi bakti kepada orang tua ini adalah posisi yang sangat mulia. Oke, sekarang kita akan bertanya, melakukan tanya jawab sama Yahya. Yahya, berbakti kepada orang tua? Berbakti. Sudah berbakti. Membantu orang tua sudah? Itu sudah dan sudah. Sudah. Jadi ada koko itu, aku bantuin. Kalau ada kayu, ada itu kayu kayak. Kayu buat kasur kayak gini. Terus aku patuhin. Bantuin, bantuin angkatin. Iya. Terus kemudian membantu menyapu rumah. Iya. Mencuci piring. Pilih belum bisa. Belum bisa. Oke. Terus kemudian apa lagi? Membantu dalam bentuk apa lagi? Membantu adik. Adik baik. Iya, siapa namanya? Musa. Membantu Musa. Oke, begitu yang kita sampaikan hari ini. Jadi anak-anak mesti berbuat baik. Membantu orang tua adalah salah satu bentuk untuk berbakti kepada orang tua. Oke, kita akhiri dengan doa tafadhul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.